Wih, Jan, di tangan gua, enggak. Nah, ini opening orang. Gila, just for you, my friend, dulu atuh. Just for you, my friend, jumpa lagi di channel Luanto Gue 212. Manusia, manusia goblok. Beri bakal Gwen is back, judul yang ngomong. Jadi di konten-konten yang Mbak Gwen kemarin pantau, yes, selama Mbak Gwen vakum dalam dunia percintaan, perfilman matamu. Emang kau artis, Mbak? Ya tahu lah kemana ya. Figuran lah ya. Dan ada beberapa satu pertanyaan yang enggak terli. Kangen sama Rainbow, kangen sama Rainbow. Dan kebetulan kemarin baru, ya kemarin sore makan dapurmu tinggal di Bali, jadi belum sempat tak bikin video. Dan ini hasil yang sebenarnya dikala Rembo makan 60 kilo. 60 kilo mbak? 60 kilo, cuma kan kemarin makannya aku jadi bocah sih mantan kreatif. Jadi ngerti, biar tahu detailnya, yes, ya gitu loh. Jadi di sini konten kita jangan dibikin kaleng-kaleng, cuk. Iya betul. Bikin malu toh. Totalitas begini. Totalitas. Berhubung viewer kita semakin lama semakin menurun, kan kau harus membantu gimana caranya, bro. Betul. Tamu. Jadi ini bentuk asli Rembo setelah makan 60 kilo. 60 kilogram. Dari bentuk tubuhnya udah kelihatan perbandingannya. Nih, gayung. Dan gayung pun dari tangan ini udah kelihatan. Yes. Dan bentuk kelihatan dari sini. Dari sini udah penuh full sampai sini. Ini bentuk. Jadi ada yang mengatakan awas bang sampai ke jantung. Awas banget sampai ke jantung. Jadi biasanya kalau retik habis makan kan cenderung untuk berendam air. Cuman mungkin ini terlalu berat untuk berendam. Berendam, berendam, bergerak. Geraknya juga masih sudah masuk ke sini maksudnya. Jadi mungkin untuk celah permandian. Jadi kurang lebar, jadi dia terpaksa harus begini dan ini memang perlu bantuan Mbak Gweng untuk ngerewangi ngedusi. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu Rembo, inilah pasca 60 kilo. Teman-teman bisa melihat perbandingannya. Sekitar 10 jengkal ya deh mbak, 10 lingkaran jengkal orang dewasa ya mbak. Ini dari motif yang udah satu jengkal, satu jengkal dari motif ini. Wih, wakil. Tapi pengen ukurannya teman-teman lihat kayak habis nelan manusia ya mbak. Tapi sumpah kayak habis nelan manusia beneran nih. Apa sampai sini ya mbak ya, ayamnya ya mbak ya. Nyampe dari sini sampai sini dong. Mulai sampai situ dong ya. Ya kalian bisa dibayangin ini dari batas ini tekukan ini 2 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
peran utama di sini. Terlihat, terlihat utama. Mm-hmm. Di sini hanya untuk sisa-sisa tok. Ini juga bisa editing juga ini. Kemarin bisa dia turun. Dia baru tahu berapa. Warnanya lagi bagus-bagus ini. Terus dia minta makan. Konsep barangnya anak singkongan, Pak. Wah, kadang gede nih, gitu. Mesti ambil ya, gue. Wis prediksi gue. Kadang kurang gede kepriwene ini, ya, Pak. Ambil jajan. Dari panjang mengenek, setengah kurang gede kepriwene. Wis.
Dajjal itu ya. Dajjal. Mbak turu wae mbok ngekos ben bisa. Kira ngerti yang ngerti ngumpul kosan paling sebulan 2 juta. Piyung, piyung kali ya. Oke, ada proses dekat keluarnya, suatu keluarnya dengan orang yang tahu tentang harta saya juga, tidak terlihat juga karena tidak ada angkat-angkat orang terpotong, ya kita lihat dari depan buduh, nomor ini nah, ini tuh kita lihat perbandingan dengan Mbah Wanto, weng kan dari dekat tidak kelihatan tuh manusianya segini, perutnya segini. Ibarat manusia ukuran 60 kilo ya semas Karim itu tuh. Tuh tuh. Mas Karim kamu beratnya berapa? Ya 55. 5 malah 55 Mas Karim beratnya. Berarti kalau ukuran Rembo ya udah masuk. Wah, lah. Kalau saya masuk ke dalam perut Rembo ya. Tapi yang damit Jebung Bayi. Damit Jebung Bayi aja. Jadi emang udah kelihatan perbandingannya Mbak Wanto Boeng di dalam ini Rembo segini tuh. Coba Mbak, lagi minum tuh katanya tuh. Kita langsung sikat ke sana. Wah, metal yang bau. Yang bau kalau minum. Apa rasanya Mbak? Nah ini lagi dikasih minum prosesnya. Soalnya banyak sekali teman-teman fanmu Mbak pada tampil. Yeah. Apa enggak keseretan? Nah ini dikasih minum. Soalnya memang kadang enggak di syuting ya Mbak ya pas dikasih minum. Dan ini air pun cukup banyak di sini. Air lagi. Betul, ngejar air lagi. Masih ngerapak. Masih. Paling enggak 3-4 gayung. Ini kan minuman untuk bantu metabolisme pencairan dan nadi. Pencairan dan iya, iya. Itu dilihat congore emang bulannya guru lagi ini tempel nampok kan kelihatan ngemut itu ngemut orang? Iya lambenya geluk gitu mbak ini juga di lehernya kelihatan kalau lagi minum wis wis mbak terima kasih masih lalu lagi lagi wis. Nah, di nomor udah kan mundur. Nomor udah mundur berarti ya, Mbak. Wis. Nah. Wis. Ini udah berapa menit, Bang? Baru 8 menit. Kolak 8 menit itu di mangan. Kok tak kok kok sih mangan mangan. Wis. Iya. Mangan sudah 10 menit baru keluar nyampe duit. Cepat pasang iklan sinyal, Mbak. Iya. Aduh. Jadi udah gak tahu betul kan ini posisi perutnya si Rembo segini yang detailnya gak paham kan terbandingannya dong ya mantap sih Mbak nih terburungnya sadar Mbak, sadar jepit ya sadar jepit ya masuk sadar jepit Mbak nah sandalku ukuran 43 loh sepatu itu nomornya nang nomor orang 43 iya orang nang mungkin nomor next gak tapi dia selalu 10 aja shorting mau endorse iya nomornya top oke sandal paling gede banget pro juga selalu mbak gigi pake tuh murah yo oke ketong ketong nomornya ya yes. 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 Gitu pokoknya kalau ukuran saya 43 senang sih betul oke gini lagi gulinya kamu di rumah.
apa mbak? Kuncinya nanti, kuncinya man. Hah? Dot, kuncinya nanti, dot. Dot, anak badot malah kena. Anak. Oke. Jamri anak. Pak cili kan orang divaksin anu ya. Imunisasi man. Vaksin tapi pitik lehor man. Bocah ngerke kowe terwelu ya kayak gini. Angel kunci nih dikunci. Nunggu seminggu orangnya kali kunci. Sekarang sih orang ngerti kunci kelalen mak. Nanti tukang kelalen nang. Dot kunci nih dot. Kulit nang. Man kelalenan man kunci nih. Mau coba kok kau balas. Wis closing berarti kayak. Wis rampung kita sudah selesai tugas. Oke teman-teman. Mungkin terjawab sudahlah bagi teman-teman Mbak Goeng yang penasaran. Penasaran dan kangen dengan Rimbo walaupun tidak Mbak Goeng keluarkan karena kondisi seperti ini. Ya mudah-mudahan bisa mengobati rasa kangen kalian semuanya. Dan terima kasih untuk subscriber-subscriber Mbak Goeng, penyemangat-penyemangat Mbak Goeng, dan semua seluruh teman-teman Mbak Goeng yang selalu mendukung Mbak Goeng. Tetap di channel Wanto Goeng 212, manusia goblok seribu akal. Salam blokul, salam blokul.